Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para orang tua wali, pondok pesantren Al-Bab yang saya hormati, dan anak-anakku santriwan dan santriwati Al-Bab yang saya sayangi, insyaallah di kali kesempatan ini saya akan memberikan tausiah tentang tarhib Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya, khususnya anak-anakku, dalam menghadapi bulan Ramadan yang suci ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kepada kita untuk berpuasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang santri, haruslah menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, maka yang pertama kali adalah kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan dan kita belum sempat minta maaf kepada orang tua kita. Minta maaf kepada orang tua, minta ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai antum dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan segala urusan antum. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jibril alaihissalam pernah berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa itu adalah Rasulullah mengaminkan Jibril. Apa yang diucapkan Jibril? Celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya tetapi tidak bisa masukkannya ke dalam surga. Maka mumpung sebentar kita akan masuk bulan Ramadan, minta maaf kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, ketika kita masuk bulan Ramadan, maka buatlah dari sekarang target-target amalia. Di antara target amalia itu yang bisa antum susun, ya. Yang pertama yaitu di antaranya minimal dalam satu bulan Ramadan ini satu kali khatam. Ya, ini minimal. Apalagi apa di bulan Ramadan yang mana kita waktu kita sangat luang, kalau bisa lebih daripada satu kali. Ya. Karena para salafus saleh dulu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimullah, beliau khatam di bulan Ramadan 60 kali. Ya, jadi sekarang, dari sekarang apa? Bikin target. Ya, target. Nanti target itu ya, ditulis kemudian disampaikan kepada musyrif Qur'annya. Yang kedua, target yang bisa antum melakukan diantaranya yaitu apa? Sholat berjamaah bersama keluarga, ya, termasuk terawih bersama. Kalau bisa jadi imam, ya, jadi imam. Ini adalah latihan antum untuk menjadi imam di rumah.
Ya, semoga nanti suatu saat antum bisa mengimami di masjid besar. Ya. Ya, kan? Manfaatkan waktu bersama keluarga. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ini antum dituntut, ya, yaitu apa? Memberikan kultum di rumah bersama keluarga, ya, minimal dalam sepekan 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian yang keempat, tadarus, ya, tadarus Al-Quran bersama keluarga. Atau bisa juga menyimakkan apa yang sudah antum hafalkan kepada ayah atau ibu, ya, menyimak, ya, ditasmikkan apa yang sudah dihafalkan, atau menyetor hafalan-hafalan baru. Kelima, di bulan suci Ramadan ini, ya, senangkanlah hati orang tua. Bagaimana cara membuat orang tua kita senang? Membantu orang tua, ya, meringankan orang tua, merawat adik-adik, ya. Nah, jangan sampai apa? Membebani orang tua. Bisa apa? Umpamanya apa? Bisa membantu orang tua mungkin mencuci baju sendiri, mencuci piring, membersihkan kamar, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Yang penting harus ada aktivitas membantu orang tua. Yang keenam, maksurat pagi petang harus antum lakukan. Sebagaimana di pondok antum baca maksurat zikir pagi petang, maka di rumah juga ada aktivitas membaca zikir pagi petang atau maksurat. Yang ketujuh, buatlah agenda, yaitu apa? Memberi iftar, ya, memberi buka bersama, walaupun seteguk air atau sebutir kurma. Ya, karena apa? Bisa jadi, ya, sedekah kita ini bisa nyambaran kita dari api neraka. Jadi, Pak, ini adalah agenda-agenda yang bisa antum susun. Ya, silahkan disusun agenda-agenda. Ini adalah contoh yang Ustaz sampaikan. Ya, nanti pada orang tua, kami minta untuk memonitor, mengevaluasi anak-anak yang di rumah. Ya. Abna itulah, Pak, anak-anak Ustaz, ya, yang Ustaz sayangi, di bulan Ramadan ini, ya, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya bersama keluarga. Yang kedua, di bulan Ramadan pasti banyak waktu yang luang, maka jangan sampai antum habiskan waktu itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya Pak, medsos, ya, medsos. Jangan sampai kita kebablasan dalam menggunakan medsos. Apapun yang antum lakukan, apapun yang antum ucapkan, apapun yang antum tulis, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah. Maka jangan sampai kamu menulis di medsos kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak baik, yang mencela, mencaci orang lain. Jagalah pahala puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa tapi apa? Tidak mendapatkan pahalanya. Man lam yada' qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong, ya, maka apa? Allah tidak butuh, ya, puasanya. Rugi. Maka jagalah, ya, jagalah beretika di medsos. Ya, apapun yang kita katakan, apapun yang kita ketik, itu kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua, kami mohon untuk apa? Untuk memonitor anak-anaknya. Karena orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya. Yang ketiga, yang keempat, jaga silaturahim. Jaga silaturahim.
kepada sanak keluarga, tetangga, teman-teman, walaupun via medsos, ya. Jaga silaturahim, bersapalah dengan mereka, doakanlah mereka, ya, karena tidak harus bertemu, apalagi sekarang, ya, karena musibah ini kita dianjurkan di rumah, maka tetap jaga silaturahim, jaga silaturahim, sapalah teman-temannya, ya, dengan cara yang baik. Yang kelima, di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan Ramadan adalah waktu yang mustajab. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang antum inginkan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga orang yang mana doanya tidak tertolak, salah satunya adalah as-sha'im hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai buka. Maka marilah di bulan suci Ramadan ini, ya, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, ya, kita perbanyak amal-amal soleh sehingga kita benar-benar mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ustaz atas nama, ya, pribadi dan mewakili ustaz-ustazah di pondok ini, mohon maaf kepada para wali santri dan para santriwan dan santriwati semuanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan semoga kita bisa bertemu dalam ajaran tahun baru nanti insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, ya, perkara sehingga kita dihindarkan daripada penyakit wabah COVID ini. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.